Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur dan Islam merupakan dua entitas yang tidak terpisahkan. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, nama Jawa Timur masyhur sebagai salah satu wilayah dengan nuansa dan kesejarahan Islam yang kental dan khas. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU, lahir di Jawa Timur. Selain tersohor sebagai tanah kelahiran NU, Jawa Timur juga dipandang sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pondok pesantren paling banyak di Indonesia. Beberapa pondok pesantren besar dan terkenal seperti Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Tebu Ireng, Pondok Pesantren Darul Ulum, dan Pondok Pesantren Lirboyo ada di sana. Jauh sebelum NU dan banyak pondok pesantren itu hadir dan banyak dikenal seperti hari ini, perkembangan Islam di Jawa Timur memiliki kesejarahan yang panjang dan menarik untuk ditelisik. Pengetahuan mengenai sejarah perkembangan Islam di Jawa Timur perlu terus-menerus digaungkan supaya hakikat Islam tidak tercerabut dari akarnya. Islam di Jawa Timur memang sudah jauh berkembang dibandingkan saat pertama kali datang. Kenyataan itu meneguhkan bahwasanya upaya untuk menilik kesejarahan Islam di masa-masa paling awal kedatangannya senantiasa perlu dilakukan. Perkiraan masuknya Islam di Jawa Timur tidak lepas dari ditemukannya makam atas nama Fatimah binti Maimun. Makam Islam pertama yang ditemukan di Gresik itu bertahun 1082. Selain makam Fatimah, ditemukan juga sebuah makam Islam di kompleks pemakaman Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1349, Sultan Zainal Abidin Bahyah Syah yang merupakan Raja Samudra mengutus Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq menjalankan misi dakwah di wilayah Gresik. Pada tahun 1415 sampai 1432, Manhaun mengabarkan keberadaan komunitas muslim pertama di Jawa bagian timur. Komunitas muslim ini terdiri dari tiga kelompok, penduduk muslim yang dari barat, komunitas Cina yang memeluk Islam, dan penduduk pribumi yang menduduki pemukiman bernuansa Islam. Di zaman pemerintahan Prabu Kertawijaya, beberapa bangsawan dan punggawa kerajaan sudah menganut ajaran Islam. Latar belakang dari kejadian itu adalah tersiarnya kabar mengenai masa kejayaan Islam di wilayah timur. Islam berjaya di wilayah Persia, Afghanistan, Pakistan, dan India. Tidak butuh waktu lama, melalui pelabuhan-pelabuhan di Jawa, ajaran Islam lekas menyebar di wilayah Aceh dan Malaka. Perkembangan Islam di Jawa Timur juga tidak lepas dari peran Wali Songo. Dari 9 wali, 5 diantaranya menjalankan misi dakwah Islam di Jawa Timur. Kelima wali tersebut ialah Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Raja di Lamongan, dan Sunan Giri serta Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, terletak di kota yang sama yaitu Gresik. Sampai saat ini makam dari 5 wali itu tidak pernah sepi pengunjung. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim sendiri merupakan salah satu wali songo atau 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Konon, Sunan Gresik dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bahkan, Sunan Gresik merupakan wali senior dan menjadi guru para wali songo. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gresik merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal juga sebagai Maulana Maghribi. Beliau merupakan keturunan Arab yang menempuh perjalanan ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Berbagai sumber menyatakan jika Sunan Gresik dilahirkan di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Sunan Gresik tiba di Nusantara sekitar 1404 dari Champa atau sekarang Vietnam dan meninggal di Gresik pada tahun 1419. Sunan Gresik tiba di tanah Jawa tepatnya di Desa Sembolo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kemudian menetap dan berdakwah ke masyarakat. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Gresik dengan memakai pendekatan budaya, di mana mengajarkan masyarakat dengan bercocok tanam dan bertani. Sunan Gresik mengandalkan jaringan perdagangan untuk memperkaya petani. Cara tersebut untuk merangkul dan menolong masyarakat pada waktu itu. Apalagi waktu itu masyarakat terkena dampak dari perang saudara di Kerajaan Majapahit. Perlahan-lahan masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam bagi masyarakat. Pondok pesantren dibangun di daerah Leran, Gresik. Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperlihatkan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Dalam berdakwah, Sunan Gresik harus menghadapi masyarakat yang telah menganut agama Hindu dan Buddha, serta kepercayaan asli yang sudah mengakar waktu itu. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan silsilah ke-22 Nabi Muhammad SAW dari Siti Fatimah yang bersuamikan Sayyidina Ali.
Maulana Malik Ibrahim menginjakkan kaki di Nusantara pada 801 Hijriah atau 1392 Masehi. Ketika tiba di Gresik, tidak langsung melakukan penyebaran agama Islam, namun terlebih dahulu keliling kota untuk mengenal karakter budaya masyarakat. Setelah 2 tahun berkeliling mengenal karakter budaya masyarakat, kemudian Sunan Gresik mendirikan masjid di daerah Leran untuk menyebarkan Islam. Apa yang diajarkan Maulana Malik Ibrahim seperti perdagangan hingga saat ini masih ditiru masyarakat, yakni mengandalkan hidup dari perniagaan. Islam diterima melalui pendekatan budaya lokal di wilayah mereka berdakwah. Banyak yang bisa dipelajari dari kehidupan sunan tertua di antara keberadaan Wali Songo. Salah satunya membimbing masyarakat Gresik melalui 3 cara, yaitu pengobatan, perdagangan, akhlak dan budi pekerti yang baik. Kehidupan masyarakat Gresik mengalami perkembangan dari masyarakat yang berkebudayaan animisme dinamisme setelah masuknya agama Buddha berubah menjadi Budhaisme. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Arab. Beliau termasuk mubalig Islam pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dalam penyampaian dakwahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara yang moderat. Artinya, dalam berdakwah berkompromi dengan adat istiadat setempat. Sebagai tindak lanjut dari hasil penggemblengannya melalui pesantren, tokoh-tokoh seperti Raden Rahma dan Raden Paku adalah penerus jejak sebagai mubalig sekaligus sebagai pemegang tongkat estafet dalam memajukan pendidikan melalui sistem pesantren. Demikian halnya dengan sunan-sunan lain. Mereka memegang teguh konsep akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai yang sudah lebih dulu dianut oleh masyarakat lokal. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah menerima Islam sebagai sesuatu yang baru dan indah. Islam sebagai ajaran ilahiyah yang tidak berupaya mengikis kebudayaan mereka.